apa agenda hari ini? Agenda hari ini, mas, hari ini kapan tadi? Dari pagi tadi? Ya, tadi pagi ngapain aja, Pak? Dari pagi tadi, ya, apa tadi lupa? Ya, kebanyakan lupa. Tadi keluar kan, Pak? Tadi keluar ke pesantren doang. Iya. Tinjauan ya, nanti malam-malam. Itu yang tanggapan korban tewas jam berapa malamnya? Ya, itu yang iya ke Palmera, ke Mandoran. Apa? Mandoran juga. Bapak ini ngomong-ngomong masalah blusuk kemarin, mantan Gubernur DKI kan bilang Bapak jangan kebanyakan blusuk ini belakang kepada siapa. Oh, kalau saya sih 5 tahun mau blusukan terus. Pak, sedikit mau ke kampung terus pokoknya selama 5 tahun. Ke bawah, ke kampung, ke ya, ke banyak di lapangan lah intinya itu, banyak di lapangan. Enggak menghindarkan pernyataan itu. Apanya? Oh, setiap Gubernur kan punya gaya sendiri-sendiri. Gaya saya gaya belusukan. Karena pemilihan langsung Pak jadi Bapak belusukan. Apanya? Karena ya, apapun gitu. Setiap hari, setiap saat itu pasti ada aspirasi dari bawah, ada keinginan dari bawah, ada kebutuhan dari bawah. Yang kalau kita hanya duduk di kantor nggak akan ketangkep seperti ini. Untuk menangkap keinginan-keinginan itu ya memang harus selalu turun ke akar rumput, turun ke bawah. Lihat lapangan, ke lapangan itu tidak harus juga di masyarakat, ada juga ngontrol lapangan, ngontrol proyek, ngontrol program, ya kan? Ada apa? Ada beloknya di mana? Mungkin tidak hanya si kampung, bisa aja cek rumah sakit, cek puskesmas, cek kelurahan apakah layanan juga baik atau belum. Ini bentuk sebuah manajemen. Kalau manajemen perencanaan sudah digarap, tanpa manajemen controlling ke bawah yang baik juga. Tapi Pak, dengan gaya Bapak seperti ini, tapi tetap aja Pak ada yang mengkritik gitu Pak. Enggak apa-apa untuk mengingatkan, untuk mengkoreksi siapapun, masyarakat, tokoh. Enggak apa-apa. Saya sangat terbuka sekali apanya. Belum sampai dibilang pencitraan. Ya enggak apa-apa, dibilang apapun enggak apa-apa. Kalau saya itu terbuka banget toh. Enggak, tetap selama 5 tahun tetap akan seperti itu terus. Pak, apanya? Wajah saya sampai jam sekian aja masih ceria, masih dilanjutkan nanti ke lokasi banjir. Ceria-ceria saya. Udah dengan Satpol PP dengan Dinas P2B itu ada pelaksanaan anggaran. Iya, untuk 2013. Pokoknya kalau rencana itu biasanya gara pagi waktu nanti ke lapangan. Kalau ini memang ini ingin maraton agar itu segera selesai lah perencanaan 2013. Fokus programnya untuk tiga dinas itu ya? Tidak loh, tadi ada berapa? 9 atau berapa? Apa tadi? Banyak sih. Apa tadi? Ya salah satu Pol PP ada apa itu, tata ruang ada apa lagi tadi apa? Pak, tadi ke pesantren ngapain, Pak? Apanya? Pesantren tadi agendanya. Ya, ada undangan ya di sana ketemu dengan santri-santri. Pak, udah memberi santunan belum? Apanya? Ya, secepatnya kalau sudah rampung ya. Nah, ini kan sudah, ini kan tinggal masuk ke rencana APBD-nya. Hanya tinggal kesepakatannya dengan Dewan kapan ya terserah dari Dewan. Pak Gubernur minggu ini mungkin sudah insya Allah sudah KUA PPR. Bukan kan sudah di tiga kesepakatan kan ini kan kesepakatan itu masuk ke penjelasan RAPBD 2013. Pak Jokowi besok pernah ada kabar nanti mau sebesar antara buruh dan kira-kira akan sampai kapan nih penetapan PP bagi DKI yang bakal diputuskan? Ya kalau semuanya sudah, saya sih katakan bulat balik, kalau semuanya sudah senang, win-win. Nanti yang ini senang, ini nggak senang. Ini mogok, yang ini mogok. Ya. Gimana 1 kalau? 1 Desember sudah bisa ditetapkan. Apanya? 1 Desember sudah ditetapkan. Oh sudah. Pak Gubernur, 2 juta pengusaha ancam PHK buruh. Nah, iya, kalau nanti dua-dua yang ini ngancam. Kalau nanti hanya 1,9 yang ini ngancam.
yang ini ganti mogok, ini ganti mogok, lah kapan Ram? Ya, saya temukan, insya Allah selesai. Besok bakal menemui para buruh, kalau sudah yang mereka kesini, Pak? Ya tiap hari kan kesini, masa ditemui kalau terus. Kalau yang kesempatan sama yang nanti peran semua itu 20 besok. Apanya? Sama kesempatan sama yang nanti. Besok tanggal berapa? Oh iya, lupa. Ya cukup. Korban banjir sendiri udah diberikan santunan. Apanya? Korban kebanjiran udah diberikan santunan atau upaya apa mungkin? Nanti saya jenguk, saya jenguk. Kapan Pak? Rencana untuk menjenguk korban banjir itu sendiri? Malam ini, kalau nggak hujan deras. Malam ini langsung ya Pak? Kemana tuh Pak? Yang di Palmerah atau yang di Madura? Ya, sampai jalan. Besok Pak, kata Pak Wewe juga ALWRP itu telat ya Pak? Kabel. Nggak telat. Pak, agenda besok ya Pak? Siapa? Ya kalau saya diminta, kalau diminta kawan, kalau nggak diminta ya nggak nyodor-nyodorin kalau saya. Pak Jokowi soal kebijakan ekstrim, minta nggak pada dirinya? Ngatur waktu apa? Ya tentu saja waktu minggu aja, waktu libur, nggak mungkin waktu kerja lah. Pak Jokowi soal kebijakan ekstrim pembatasan kendaraan masuk ibu kota, secara teknis yang siap gimana? Secara teknis yang siap konsepnya apa? Apakah ERP atau apa? Nanti akan ada, ini baru kita godok terus, nanti akan ada, belum bisa saya sampaikan, saya terus dengan Pak Kapolda godok itu terus. Pak Kapolda sudah bilang itu Pak, sudah bilang ada 3 ERP. Iya, tapi ini kan mau kita matangkan agar waktu diputuskan itu sudah matang, klub sudah matang. Berarti kalau dibatasi itu kira-kira ada pembatasan per tahunnya jadi berapa Pak? Nggak tahu nanti, ini kan baru Jumatan kan? Nanti kalau sudah matang, baru disosialisasi, baru dilaksanakan log eksekusi. Besok? Itu nggak apa saya, ya saya besok pagi lah. Ibu katanya kesepian gimana? Kesepian, boy. Gimana cara anak-anak? Baru dengan cara. Nggak, anak-anak kan di Solo, Bapak kan berdua aja. Gimana tuh acara ya, saat kemarin kita saja gitu. Kalau ke kali ya saya ajak, ke kampung aja saya ajak kalau malam-malam aja. Hanya tidak keluar mobil. Boleh ke kampung saja, ke kampung saja, ke kali saja. Itu aja terus tapi di dalam mobil. Apa ya? Siapapun yang mencalonkan bagus dan saya mendukung semuanya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Besok. Oh iya 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 iya. Ya nanti kan ini kita juga akan undang Bung Ati, undang dari kita juga, undang dari masyarakat informasi, undang dari stakeholder semuanya. Kita akan bicara khusus satu masalah MRT, nanti tak ajak ini terbuka, terbuka ya, tolong ingat-ingat terbuka nanti. Bukan masalah anggaran itu Pak, masalah anggaran itu terbuka MRT. Berarti bukan debat publik yang diadakan DPRD besok ya Pak, itu nanti akan sendiri. Ini sendiri, tapi biar dijelaskan sebetulnya, biar nanti juga dari stakeholder, dari masyarakat anggota juga bisa bertanya apa sih jawabannya Pak, nanti saya memutuskan tidak enak, artinya sudah terbuka diundang semuanya, jangan sampai ada berita saya menghambat atau menunda-nunda. Ini ada prinsip kehati-hatian, berarti yang kemudian prinsip
kerja detail karena kalkulasinya saya pasti minta detail. Tiga hal itu sudah terjawab? Tiga hal itu yang jadi bahan pertanyaan kemarin. Sudah tapi belum. Ya sudah menjawab tapi belum memuaskan saya. Belum memuaskan bapak. Kok Pak Teguh? Pak Teguh soal pembatasan bisa izin ke Pak pembatasan kendaraan. Oh, belum matang ditanya. Apa nanti dia ngambang lagi. Kalau sudah matang baru. Ya oke. Nanti lah matang. Enggak apa-apa ke Pak Pres enggak apa-apa. Tapi apa kalau ingin ya nanti kalau sudah matang. Ini kok terang benderang. Biasanya kalau pakai lampu, Pak. Jadi kan terang benderang. Buset juri. MRT-nya kapan, Pak? Kalau insyaallah kalau enggak. Ya jadi Itu begitu. Biar langsung diputuskan ya Pak. Kira-kira ada langsung diputuskan ya Pak. Berarti dari pertemuan itu langsung diputuskan apakah melanjutkan? Bisa. Saya sekarang kan semakin dari bayangannya kan jelas semakin jelas apa satu saya putuskan apa kira-kira bakal ada kendala masuk kan jika kan ya Pak ya belum Pak Jokowi sukses ya. Oke, okay, makasih Pak. Hey, ini variator itu tambah toh. Lampunya kok tambah toh. Tambah terang. Tambah terang pakai lampu Bapak. Ada acara ini proses. Acara kreativitas. Bisa menyalahnya saya bawa. Ya. Ya. Eh? Terima kasih Bapak. Malam, di malam Pak. Saya pulang ke rumah juga kan, nggak kunci pintu-pintu selesai. Alhamdulillah.